Kodam 6 Mula Warman kembali mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan latihan bersama Super Garuda Shield tahun 2022. Ini merupakan kepercayaan kedua kali dari Mabes TNI untuk Kodam 6 Mula Warman setelah kesempatan pertama diberikan tahun lalu. Untuk Latmas Super Garuda Shield tahun 2022, Kodam 6 Mula Warman mengirimkan pasukan yang diwakili oleh Yonif 623 Bakti Wira Utama. Upacara pembukaan Latmas Super Garuda Shield 2022 berlangsung di Markas Yonif Raider 600 Modang dengan Inspektur Upacara dan Yonif 623 Bakti Wira Utama, Mayor Infantri Dimas Yama Putra. Kepada para prajurit beserta Latgabma, saya ucapkan selamat berlatih. Gunakanlah kesempatan pelatihan dan pertukaran budaya ini sebaik-baiknya untuk menambah wawasan, pengetahuan yang akan dapat meningkatkan kemampuan interoperabilitas gabungan. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun anggaran 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Super Garuda Shield, tadi dari amanat Bapak Panglima TNI sudah disampaikan bahwa mengapa namanya ditambah dengan super karena melibatkan tiga angkatan. Kegiatan latihan ini akan dilaksanakan sebenarnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Akhirnya seluruh prosesi rangkaian opening ceremony ini berjalan dengan sukses. Pada kesempatan yang sama, Ibu Kasdam 6 Mula Warman menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan bingkisan berupa makanan khas Indonesia, yaitu rendang, dari TNI kepada personil wanita US Army. Seluruh personil US Army yang hadir langsung menikmati makanan khas Indonesia ini bersama-sama. With the chip, it tastes really good. Nice and crunchy. And it's a little bit spicy, just a little bit. It's really good. Pada tanggal 5 Agustus 2022, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ibu Heti Andika Perkasa beserta rombongan tiba di Balikpapan. Kegiatan Panglima TNI ini hadir untuk meninjau secara langsung kegiatan latihan yang dilaksanakan di Amborawang. Setibanya di lokasi latihan, Panglima TNI langsung menyapa dan berinteraksi dengan seluruh pelaku, baik dari TNI AD maupun US Army. Pada kesempatan kali ini, personel US Army juga terlihat mendemonstrasikan UAV Black Hornet di depan Panglima TNI dan rombongan. Cak, izin. 2 tahun. 2 tahun. Cak, baru 2 tahun ya. Pernah mau ngomong apa? Dilanjutkan interaksi Panglima TNI dengan seluruh pelaku, TNI AD dan US Army. Well, thank you. Thanks, Alexis. You know, from the Bravo Company, you know, I would like to thank you all for being patient. I know it's not easy to interact with those who don't speak the language, your language. But, you know, you really have to win their hearts and mind. Why? Because, you know, we're going to continue to work together, and our futures in the regions cannot be handled by, you know,
you know, any single country alone. We have to do it together. Tapi intinya saya lihat sepintas, ya rekan-rekan udah lihat semua, mereka kelihatan sudah mulai menyatu, padahal baru beberapa hari saja, dan kita masih punya 9 hari. Sehingga saya yakin di akhir hari 9, tujuan utama kita yaitu membuat interaksi, networking dari kedua belah kompi ini akan semakin dekat. Kemudian mulai hari ini memperkenalkan Miles. Jadi kalau coba siapa tadi salah satu yang sudah pakai Miles dari rekan kita saja, satu orang aja. Nah, ini juga alat mereka. Nah, ini yang ini adalah alat mereka, dan kalau dilihat ini semua ada sensor-sensor. Coba balik kanan. Nah, terus senjatanya pun, nah ini khususnya ini adalah juga yang terhubung. Ini adalah sistem untuk membuat latihan, ya terima kasih. Cok. Ya. Untuk membuat latihan tuh realistis, walaupun pelurunya bukan peluru tajam, pelurunya peluru hampa, tapi karena ini AI, ya AI artinya ini sudah merupakan sebuah komputer, sehingga kalau kita nembak yang senjata tadi nembak dan orangnya kena, dia akan memberikan tanda, bunyi maupun lampu, bahwa kamu kena. Kenanya pun spesifik. Kenanya di tangan kah, atau di dada, di perut, spesifik. Jadi, di sini walaupun kelihatannya pakai peluru hampa, nggak bisa main-main. Nah, jadi dalam interaksi ini tadi, selain networking interaksi juga, sebetulnya kan interoperabilitas. Satu sama lain kita belajar. Ibu Hetty Andhika Perkasa juga menyempatkan waktu untuk hadir di sela-sela kegiatan anggota Persid. Kedatangan Panglima TNI ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi seluruh pelaku TNI AD dan US Army agar dapat menjalani seluruh rangkaian kegiatan latihan bersama ini dengan lancar dan sukses sampai dengan latihan selesai.